kita kembali dalam studio Drama Sangat, drama dalam drama. Kita dah tahu dah siapa pemenang dia. Siapa lagi kalau bukan tim Cinda. We love Nazim Osman. We love Eka Jumaat. We love Nazim. We love Nazim. We love Nazim. Dan juga tim Iskandar tak ada dapat apa-apa, dapat kosong saja. Dapat hati yang sakit. Eh, Iskandar. Hello. We love Nazim. We love Nazim. We love Nazim. Okey. Sekarang ni korang, tiga orang boleh promo drama korang selama 2 minit. 2 minit. Jadi seorang 40 saat, tapi kalau nak sekali pun tak apalah. Kalau dapat macam Muhammad, cakap selalu macam delay sikit lah, lambat kan. You tak boleh lah 40 saat tu. I think you kena bagi dia. Atau I rasa dia balik terus lah. Okey, dah ready? Kena mula dengan Muhammad. Muhammad dah plan tak? You boleh plan apa yang nak cakap. Okey. Satu, dua, tiga. Okay, jangan lupa saksikan drama Cindai. Saya memegang watak sebagai Muhammad, bapa kepada Cindai. Watak Muhammad ni memang watak Muhammad ni memang dekat dengan diri saya. Dekat dengan diri saya, saya dah bagi habis yang boleh. Jujur, macam Aida cakap, jadi pelakon kena jujur. Saya dah jujur dengan watak Muhammad ni. First episode lagi dah best. Banyak rasa sedih ada, marah ada. Korang kena saksikan drama Cindai. Belum lagi. Terima kasih kepada saya membawakan watak Amir. Ada delay sikitlah. Okey, cepatlah. Aku pantas sikitlah. Okey. Saya memegang watak Amir. Waktu time kau 1 minit. Mana? Oh, itu. Saya memegang watak Amir dalam drama Cindai akan bermula siaran pada 20 minit. We love Nazim. Masa banyak-banyak buat apa? Bagi kita orang sikitlah. Cakap-cakap. Saya memegang watak Amir. Silakan. Okey, hai kepada semua penonton. Terima kasih kerana menonton drama Cindai. Teruskan menonton, tinggal 3 ke 4 episod akhir je lagi. Thank you banyak-banyak training hari-hari dekat Twitter. Ada lagi 40 second. 40 second. Nak cakap apa? Jumpa di ATL nanti. Sana. Saya nak tambah sikit. Terima kasih kepada Abang Jingo dengan Sis Sheila Rusi yang banyak mengajar saya. Amin. Bukan mudik. Semoga sukses lagi tu. 19 saat. Saya nak tambah. Mau tambah lagi? Dan jangan lupa kepada semua saksikan filem Cindai. Kita orang kat belakang. Filem Cindai. Guna-guna tak sedap tu. Lepas tu... Kau dah habis dah? Kau banyak sangat Ellie. Masa balik ni Syah Suan ni suka sangat Ellie. Dia sama juga macam Muhammad ni. Banyak sangat Ellie. Dia cerita pasal live dia pula. Orang nak promo film, nak film lah. Amin. Orang nak promo nama, dia promo diri dia pula. Tapi tak apalah, kan marketing, babe. Okey, terima kasih. Okey. Kita nak tahu macam mana episod yang ketiga ni? Yang lagi 3 last kan? Cuba cerita sikit dia punya last ending macam mana? The climax. Ni dah kira macam towards the end ni. Masing-masing punya watak dah ada, dia dah masing macam cakap kat tahap kritikal dah lah. Dah kritikal sangat. Semua orang yang menitik air sedang. Mata semula. Menitik air mata semualah. Penuh semua air keluar lah. Apa semua. Segala air dia. Jadi nak tengok macam mana perubahan Hanif punya transformation daripada baik jadi jahat. Watak Yasmin. Semua time episod 3 terakhir ni lah. Habislah cerita bersama dengan pelakon-pelakon Cindai.